Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amin hadirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, tapi sudah calawatiah ngaji tetap kita mencekson. Ada suara tadi ya, lanjut sekarang halaman 105. Soalnya cakep ya. Oh iya, ini kalau nggak dicek sound kayak malam Senin kemarin itu loh, ngaji awal sampai akhir nggak ada suaranya. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang 105 yang paling atas, wa tauqidu tabi'un lil mu'akkadi. Wa tauqidu dan bermula tauqid, maknanya tauqid ay al mu'akkidu, tulisnya lafaz yang menguatkan. Yang dimaksud tauqid di sini kan kalimat tauqid itu ada yang dikuatkan, ada yang menguatkan. Nah, yang menguatkan itu kan mu'akkid, yang dikuatkan namanya mu'akkad. Isim mu'akkid isim fa'il, mu'akkad isim maf'ul gitu loh. Tabi'un, katanya ke sana itu ahli mah diajarin mulu ya. Tabi'un itu lafaz yang mengikuti, lil mu'akkadi terhadap mu'akkad. Nah, di sini mu'akkad bi fathiha, kalau yang pertama tadi kan al mu'akkid bi kasril kaf, mu'akkid ya kan. Nah, sekarang lil mu'akkadi terhadap lafaz yang dikuatkan. Nah, mu'akkad ini bi fathiha, jadi loh dengan dibaca fathah kafnya, jadi kan mu'akkad mengikuti fi rafihi di dalam rafa'nya mu'akkad. In kana jika ada apa mu'akkad marfu'an itu dibaca rafa'. Kemudian begitu. Lagi. Asal kelihatan berangnya. Ada kaping diam. Apa kerja majuan sini? Kerja kemari. Diangkat. Karena jika ada apa mu'akkad marfu'an itu dibaca rofa. Wa nasbihi dan nasabnya mu'akkad. In kana jika ada apa mu'akkad itu mansub. Fi rafihi dalam rofa'nya mu'akkid. Jadi lo in kana jika ada apa mu'akkad marfu'an, mu'akkid ngikutin rofa'nya mu'akkad. Gitu lo gambangannya. Wa khafihi dan khafatnya mu'akkad. In kana jika ada apa mu'akkad marfu'an itu dibaca rafa. Wa ta'rifihi dan ma'rifatnya mu'akkid. In kana jika ada apa mu'akkad ma'rifatan itu ma'rifat. Walam yakul, itu maksudnya yang kelihatan. Kasihnya kalau lu mundur, agak kecil, hilang kan kak. Ngerti hasilnya. Oke. Walam yakul dan tidak mengatakan siapa musonet. Watang kirihi, pada lafad watang kirihi. Itu kan hanya tiga, empat. Rafihi, nasbihi, khafihi, ta'rifi kan. Enggak ada tangki rihi, ya kan? Itu ngerti maksudnya? Itu maksudnya walam yakul watang sirihi. Ya, kenapa musonnya kok
sampai enggak mengatakan batang biru. Di anna alfa zatarajul, alasannya di anna alfa zatarajul karena sebetulnya lafad-lafad tauhid kullaha, itu mentauhidi lafad alfado kullaha, ya semuanya alfado tauhid ma'arifu, itu isim-isim ma'arifat. Alasannya lido fatihah karena diidofahnya, dimudofkannya alfa ditaukit li domiril mu'akkadi terhadap domirnya mu'akkad, lafad yang ditaukiti. Apanya lafdon, lafadnya wama, itu berarti kan, udah sedikit dulu, sedikit saya jelaskan. Taukid itu selalu ngikut, biar langsung paham kalian. Taukid di makna mu'akid itu selalu ngikut mu'akadnya. Oke? Mu'akid selalu ikut mu'akad. Kan kemarin ja'a zaidun nafsuhu, maksudnya gitu aja dah. Itu nafsuhu kan mu'akid. Zaidun mu'akad, ingat kan? Nah, ngikuti dalam rofaknya, nasabnya, khofatnya, dan ma'rifatnya. Oke, kalau rofa, nasab, khofat mau dijelas. Sekarang ma'rifatnya. Nah, kenapa hanya ma'rifatnya? Walam yakul watan dirihi li'anna alfadu tawqid illaha ma'arifu. Mu'akid atau gampangnya terjemahan bebasnya tawqid enggak mengikuti mu'akadnya dalam hal nakirahnya, karena semua lafad-lafad tauqid itu ma'rifat, karena tauqid selalu dimudhofkan ke domir, yang domir tadi kembali ke mu'akad. Contohnya tadi ja'a zaidun nafsu hu, nafsu dimudhofkan ke hu, hu kembalinya ke mu'akad. Mu'akad kan Zaidun, Yesus kan mu'akad yang dikuatkan, ingat. Nah, kenapa itu saya jelaskan? Nah ini loh, yang langsung kalian paham. Wa ma lam yudhof minha huwa ma'rifatun biniyatil idhofah. Wa ma dan bermula tauqid, tauqid maknanya mu'akid, lam yudhof yang tidak dimudhofkan apa-apa. Seperti lafad ajma, tawabe-nya ajma, abta, abso, akta, iya kan? Itu kan gak dimudhofkan, jarang gak yang dimudhofkan. Itu kan berarti gak dimudhofkan kan? Nah, sejatinya, huwa ya ma lam yudhof minha, ma'rifatun itu tetap ma'rifat, biniyatil idhofati dengan niat idhofat. Nyambung nih? Oh. Umpamanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kan ajma'in enggak dimudhofkan, tapi tetap dia berupa ma'rifat atau biniyatil ma'rifat tapi biniyatil idhofah. Walaupun enggak dimudhofkan. Ingat-ingat ya. Loh, itu penting itu. Ini jarang. Makanya saya bilang, kalian ngaji kitab Kawakib ini keren. Karena pembahasannya luas, kalau gitu loh. Au bil alamiyati atau dengan alamiah, alamiah itu nama. Al jinsiyati yang bangsa jenis. Atau apa namanya, lafad-lafad tauqid yang tidak dimudhofkan itu ma'rifat. Tadi kan pertama biniyatil idhofah, dengan niat dimudhofkan. Atau yang kedua opsinya bil alamiyah al jinsiyah, alam jenis. Ingat-ingat, alam nama. Zaidun itu namanya alam, tapi alam saksi,
Ingat-ingat loh. Oke, alam saksi. Ada selain alam, ini belum lupa kalian ini. Alam kemarin udah dijelas. Ada alam saksi, ada alam jin, jinsi, ada alam mangkul. Mansur, ada orang namanya Mansur. Itu mangkul dipindah dari si mangkul. Ada orang namanya Nasir, alamnya alam mangkul. Dipindah dari si fa'il Nasir. Ada orang namanya Yazid. Ya kan? Jadi yang paling terkenal kan itu nama-nama itu. Begitu loh. Nah ini alam tapi alam jenis. Wa ibaratu bini anakoa. Dan bermula ungkapannya Imam Ibnu Anako. Wal asohu anna ta'rifa ajma'a wa akhwati bil alamiyah ala jinsil ikhatan. Wal asohu ini menurut pendapat Ibnu Anako. Alam jenis itu gimana sih maksudnya? Nah, ini perhatikan. Anna ta'rifa ajma'ah sesungguhnya memakrifatkan ajma' wa akhwati dan grup-grupnya ajma' bil alamiyati dengan alamiah sebagai nama. Ala jinsil ikhatoti wasumuri itu atas jenis ikhatot. Tahu ikhatot kan? Apa? Ayat kursi lu baca gak paham lu. Wala yuhitu nabi sya'in min ilmi illa masa ahato yuhitu meliputi. La ilaha illallah. Makan baca kalian zikiran baca Quran itu sambil dijiwai maknanya. Yang kalian tidak paham kalau itu Al-Quran buka terjemah. Ngerti maksudnya? Nah, supaya belajar kalian menguasai mufrodat gitu loh. Wasumuli dan sumul. Sumul itu mencakup ya, maknanya ikhato dengan sumul ya sinonim gitu. Famuni'a ajma'u maka dicegah dari tanwin apa ajma'u lafat ajma'u renmi watawabi'uhu dan tawabi'nya pengikut-pengikutnya ajma' apa mari. Nah, yang barusan ini saya kasih tahu. Akta, abusok, sama abet. Abeta itu kan tawabe, ajma. Lah ajma kan di mana-mana gak dimudofkan kan? Ya, ngerti maksudnya? Nah, apa itu manek munsoribnya? Nah, itu lil alamiyati karena nama. Ya, itu namanya alam jenis itu. Jelas kan? Tadi kan yang atasnya persis itu loh. Alamiah jinsia itu yang maksudnya. Nyambung ya. Mana tadi? Wow. Wal wazni dan wazan fi'il gitu loh. Wal wazni dan wazan fi'il. Oke. Apa itu tahun? Wajam enggak dulu. Harakatin. Wajuma'u dan bermula lafaz juma' kan ajma' mudakar, mufrad mudakar. Oke, kalau ajma'in, kalau mu'anasnya ajma' apa kemarin? Jangan lupa. Ajma' kan mudakar, mu'anasnya jam'a'u. Oke, nah itu gak disebut di ta'in. Disebut enggak disebut kan ajma' dan jam'ah. Nah, gitu ya kan kemarin udah dibahas kan. Iya enggak apa-apa. Udah lah enggak usah saya tulis lah.
Mu'anasnya ajma' kan jama'. Nah, jumak itu kan dijamakkan. Kalau ajma' wairu munsharif, ingat-ingat, manek munsharifnya alamiah jinsiah. Yang kedua adalah wazan fi'il. Kalau jama' taknis. Oke, nah sekarang jumak. Wa jumau dan bermula lafaz jumau. Oh, anu bukan bermula. Bikin atof aja. Wa jumau dan dicegah dulu. Famuni'a ajma'u wa tawabu kan lil alamiyah wal wazni. Wa jumau dan dicegah tanwin. Apa lafaz jumak? Wa tawabi'u dan tawabi'nya jumak. Lil alamiyati karena alamiyah. Wal adli dan adl. Pindahan, perubahan. Ingat, pembandingnya kemarin adalah Umar Zuhal, betul kan? Wakilah dan dikatakan apa yang kira subbiha al-alamiyah itu lanjut subbiha disamakan apa ajma' dan jumak tadi al-alamiyata pada alamiyah binaan karena berdasar artinya benar ala annaha atas sesungguhnya ajma' dan jumak ta'arrafat itu menjadi ma'rifat apa jumak, jumak aja lah biniyatil idhofati dengan niat memudhofkan fa'asbahat maka menyerupai apa cuma al harfatin lagi al alama kan berarti al ilma lagi al alama pada alam nama fi ta'rifi dalam memakrifatkan lafaz cuma tadi bi ghairi adatin dengan tanpa perabot dhahiratin yang jelas. Intaha telah rambung apa Paulus bin Anako. Paham itu? Ingat-ingat, saya ulangi. Ajma' itu mudakar. Mu'anasnya jam'ah. Jama' mu'anas salimnya jumak. Jumak, kalau ajma' ma'rifatnya pertama alamiah, kedua wazan fi'il. Jumak alamiah sama udul, oke? Jam'ah gak dibahas. Kan gak ada pembahasan tadi. Nah kemarin udah dibahas, tinggal disesuaikan. Begitu juga dengan tawabek masing-masing. Kalau ajma' tawabeknya abta, abesok, abta. Oke? Kalau jumak berarti busok, buta, buta. Jangan kayak itu dulu. Ngerti kan? Itu kan kalau ajma' sama jumak. Sekarang jam'ah kan udah boleh dibahas. Ajma' berarti apa? Jam'ah berarti apa? Tuh, bas'a, kat'a, but'a. Ngerti kan? Makanya, lah, ngaji nahu itu sama dengan ngaji matematika. Rumusannya udah sistematis. Makanya kalau yang gak paham ya nambah keder. Kalau yang paham ya enak-enak aja. Orang paham. Begitu loh. Oke lanjut. Walihada. Dan karena ini. Ini apa namanya. Alfat. Itu loh. Lianna alfat tawqiti kulluha ma'arif. Walihada dan karena ini lafad-lafad tauhid semuanya ma'rifat. La yajuzu tidak boleh. Apa tauhidun nakiroti mentauhidi isim nakiro. Nah isim nakiro gak boleh ditauhidi. Itu maksudnya. Kenapa? Alasannya karena ya semua lafad-lafad apa namanya
lafat-lafat tauhid itu mari marifat begitu loh. Di alfadit tauqidil maknawihi dengan lafat-lafat tauqid al-maknawihi yang bangsa maknawi indal basriyina menurut ulama-ulama Basra ini biasa beda pendapat mutlakon tidak bolehnya awas ini mutlakon yang menasobkan mutlakon layak juzu itu mutlakon tidak boleh mentaukidkan isim nakiro mutlakon dengan mutlak mutlak itu ada penjabarannya kemutlakannya sejauh mana dibantah lagi sawa'un itu sama saja afada memberi faedah apa taukiduha taukidnya nakiro mentaukidi isim nakiro amla atau tidak itu menurut Basriyun semua isim semua lafad-lafad taukid itu adalah ma'rifat yang tidak boleh mentaukidi isim nakiro karena lafad taukid itu adalah ma'rifat kan berarti isim nakiro gak boleh ditaukidi ngerti? Masa yang mentaukidi dengan yang ditaukidi kuatan yang mentaukidi nyambung enggak? Kalau lafad-lafad taukid itu ma'rifat sementara tidak boleh mentaukidi isim nakiro ya kalau ma'rifat dengan nakiro itu kan kuatan ma'rifat masa yang mentaukidi lebih kuat dengan yang ditaukidi itu enggak boleh nyambung kan? Gitu loh ja'arajulun nafsu enggak boleh kan nafsu ma'rifat sementara rajulun nakiro itu menurut Basriyun oh gitu loh namun nah kan tetap begitu wadhaba ini kan udah sunatullah dalam ilmu nahwu wadhaba dan berpendapat siapa al-kufiyuna ulama-ulama kufah wal-ahfasu dan imam al-ahfas ila jawazi taukidiha pada boleh mentaukidi isim nakiro in afada jika memberi faedah apa isim nakiro biangkanat an nakirotu mahdudatan biangkanat gambarannya nah ini taswir baknya biangkanat gambarannya bahwasanya ada apa an nakirotu isim nakiro mahdudatan itu dibatasi kayaumin walailatin wasahrin wakhaulin seperti lafad yaum hari kan dibatasi dalam satu riwayat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ada yang mengatakan dari terbitnya matahari kan beda terbitnya matahari dengan terbitnya fajar berarti kan terbitnya fajar sotik berarti subuh mulainya. Nah, kalau terbitnya matahari kan, ya terbitnya matahari dihitung jam ya rubah-rubah jam, kurang lebihnya jam 6 lah, kan gitu kan? Nah, gitu loh maksudnya. Begitu juga walailatin lailah malam, malam itu batasannya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ada yang mengatakan terbitnya matahari kan gitu ada batasnya begitu juga wasahrin sebulan itu jadi 29 atau 30 hari kalau dalam hari-hari bulan Qomariyah kalau bulan Samsiah 30 sampai 31 hari kecuali tahun-tahun kabisah nyambung kagak lu gak bisa dalam tahun, dalam bulan Februari itu cuma tanggal 28
paling banyak 29, nggak ada Februari 30. Nyambung. Loh, kan rumusannya berarti kan ada batasan. Begitu juga wahaulin yang setahun, setahun kan 12 bulan. Udah kan ada batasan hari, malam, bulan, mungkin usbu, minggu. Nah gitu dong. Itu kalau menurut Imam Al-Ahfaz dan Imam Madhab Kufiyun boleh. Mimah nyatanya dari isim-isim nakiroh, ya dulu yang menunjukkan apa ma ala mujatin atas masa waktu maklumatil mikdari yang diketahui kira-kiranya mikdar ukurannya gitu loh, ya sama ukuran dengan kira-kiranya kan gitu loh. Wakana udah dicek nyambung ya, itu menurut Kufiyun dan Imam Al-Ahfaz. Udah beda pendapat itu biasa enggak? Wakana dan ada apa taukid di taukid min al-fadil ikhatoji, itu dari lafad-lafad ikhatoh. Ikhatoh itu yang meliputi, yang mencakup itu sumul itu loh. Seperti lafad kakulin, seperti lafad kulun. Kulun kan semua, semua itu kan diliputi semua, nyambung kan? Nah coba mindset kalian dirubah, maksudnya mulai dilatih. Kalau satu persatu itu kan enggak ikhato, enggak meliputi semua, juz'i, parsial, individu. Tapi kalau kun, semu, semua kan meliputi ya kesemuanya. Ngerti maksudnya? Nah makna semua itu namanya ikhato. Nyambung kan? Oh, memang ya kudu latihan kali ya. Begitu loh. Nah nama lain ikhato itu sumul. Begitu loh. Sumul itu diwangku, diwangku itu diwadahi semua. Oh, gimana ya? Wahtaro dan memilihu pada ini pendapat. Pendapat apa? Isim nakiroh yang mahdud. Gitu loh. Itu bisa ditaukidi. Itu maksudnya. Nyambung. Siapa Ibnu Malikin? Imam Ibnu Malik. Di jami'i kutubihi, dalam semua kitab-kitabnya Ibnu Malik, bisa hadis simak, karena sahnya simak didengar bihi dengan yaitu tadi ikhathah tadi, alfadz tauhid tadi, wali anna fihi fa'idatan, wali anna fihi, dan karena itu di dalam mentaukidi isim nakiroh mahdud, apa yang anna fa'idatan, ada faedahnya, li anna man, karena sesungguhnya orang, kola yang berkata siapa man, suntu sahron, suntu puasa siapa saya, sahron dalam sebulan, kot yuridu, terkadang mengendaki siapa man, jami asahri pada semua bulan, wakot yuridu, dan terkadang mengendaki siapa man, aksar pada yang lebih, fafiq lebih bulan. Lalu enggak pulang dari tadi, suruh ngaji. Lu main kemana? Ini enggak juga kemana lu buat ngaji? Suruh ngaji. Fafi kaulihi, maka itu di dalam ucapannya sumtu sahron, ihtimalun, bermula ihtimal. Lalu bahasa Jawanya, member-member kemiripan. Oh gitu loh. Yarfa'u, yang bisa menghilangkan hu pada ihtimal. Ihtimal itu bisa diartikan keraguan. Ya itu kalau bahasa Jawanya member-member mirip-mirip. Saya puasa nih sebulan. Lalu sebulan beneran apa bulannya doang? Ngerti kan? Tapi begitu ditambahin, nah ini umpamanya sumtu sahron kulahu, kan ditaukidi kulahu. Nah itu enggak pakai ihtimal, mantep sebulan. Itu maksudnya. Pola berpendapat siapa Ibnu Hisham,
Imam Ibnu Hisham fil Awdoh di dalam kitab Al Awdoh. Wahada al madhabu, wahada al madhabu wa asofiku. Wahada al madhabu dan bermula ini madhab, yaitu madhabnya Ibnu Malik. Apa isinya madhab tadi? Keder lagi. Boleh mentauqidi isim nakiro. Itu maksudnya. Kan kalau yang pendapat sebelumnya kan walaya juzu tauqidun nakiro. Ngerti kan? Dibantah oleh Imam Ibnu Malik. Loh gitu loh. Dikuatkan oleh Imam Ibnu Hisham. Loh. Kan udah keren. Wastadalla wahadal madhabu seorang ini dan bermula ini madhab wahadal madhab yaitu madhabnya Ibnu Malik as-sahihu itu yang benar. Nah Imam Ibnu Hisham memberi komentar pendapatnya Ibnu Malik itu adalah madhab as-sahih. Namun kan keren wastadalla alaihi dan beristidlal siapa Imam Ibnu Hisham alaihi atas hadzal madhab ya qauli Aisyah dengan ucapan Sayyidatina Aisyah. Nah ini isinya masoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kullahu illa Ramadan. Ramadan enggak boleh kan? Jadi setelah malam taman fi, ya kan boleh istisna boleh pak badal. Anu Ramadona lah iya. Ya, tapi memang kan Ramadonanya kan yang satu nasab istisna, yang satu sebagai pak badal gitu loh. Sama-sama nasab. Masoma tidak pernah puasa. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahron dalam sebulan. Kulau ya semuanya bulan. Itu beri contoh. Sahron kan akhira ditaukici oleh lafad kulau. Ada illa Ramadona kecuali Ramadon. Rasul tidak pernah puasa satu bulan full kecuali Ramadon. Ngerti? Weh, kenapa kan? Nah, wakau di syairi dan seperti ucapan penyair. Bahar apa ini? Lakin nahu sakohu angkila zaharo jahu ya laita iddata ya laita iddata khawlin kullahu rojabu. Lakinahu sakohu angkila zaharojabu ya laita iddata khawlin kullahu rojabu. Bahar basit innal basit musafilun fa'ilun lakinnahu tetapnya sesungguhnya kejadian. Sapa itu mengiringku pada perbuatan. Angkila pada bahwa dikatakan apa da rojabu. Da bermula ini bulan. Rojabu itu rojabu. Ya laita iddata haulin duh. Mana kan laita bukan Allah. Laita kan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Iya kan? Duh, barangkali hitungan setahun. Hitungan bulan setahun itu. Kullahu ya. Ini mentau kiji. Kaulin lah. Kullihi berarti. Ya laita iddata kaulin kullihi rojabu itu bulan rojab. Duh, barangkali bulan dalam setahun itu bulan Rojab. Kan mustahil. Orang Rojab itu cuma satu bulan. Sementara setahun kan 12 bulan. Masa 12 bulan Rojab semua namanya. Ngerti? Wakatkan saja. Dan betul-betul telah membacakan nasib
siapa Ibnu Malik yang dia mau Ibnu Malik tempatnya anginnya wa jama'atun dan kebanyakan ulama angsada hadzal baita pada ini bait bila dia laita iddat sahrin nah bukan haulin tapi sahrin berarti kan yang dalam tulisan itu kan iddat haulin tapi Imam Ibnu Malik dan kebanyakan ulama nahwu itu bukan iddat haulin tapi iddat sahrin nyambung ngerti kan perbedaannya nah, gitu loh itu harus teliti kalian rojab itu rojab Kala Ibnu Hisham berpendapat siapa Imam Ibnu Hisham wahuwa tahrifun wahuwa dan bermula insatnya nasibnya Ibnu Malik dengan menggantikan haulin diganti dengan iddata sahrin tadi tahrifun itu penyelewengan dan orang syair aslinya haulin kok diganti sahrin gitu loh Kala Al-Azhariu berpendapat siapa Imam Al-Azhar itu yang dulu pernah saya mau baca itu Risalatul Azhariyah udah beli saya kitabnya ada kalau 10 cuma gak selengkap khawatir itu Risalatul Azhariyah di anal makna karena sungguhnya makna yufsatu alaihi itu dibuat rusak apa alaihi atas makna Lianna syairo karena sungguhnya penyair tamanna itu bertamani, tahu tamani kan mengharapkan sesuatu yang sulit atau mustahil bahkan mustahil lah dalam hal ini ya tamanna itu berangan-angan siapa syair ayyakuna pada bahwasanya ada apa iddatul haul bilangannya setahun bilangan bulan setahun min awali dari awalnya haul ila akhiri sampai akhirnya haul rojab itu bulan rojab kan mustahil bulan dalam bulan Islam dimulai dari Muharram ya kan Shofar ya kan Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rojab Syaban Puasa Sawal Dzulqa'dah Dzulhijjah kan 12 bulan lah masa dalam hitungan 12 bulan pengen bulannya rojab, 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 rojab ngerti aja kan mustahil kan begitu loh kola berpendapat siapa kola berkata siapa Al-Azhari lama ro'a fihi minal khairat lama ro'a ketika melihat siapa penyair asyair fihi di dalam rojab minal khairat nyatanya dari kebaikan kebaikan apa itu lagi nahu sakohu angkila dar rojabu ya lai taidza ta khaulin kulihi rojabu itu ketua utaman bulan rojab saking bulan rojab tentu kalah sama Ramadan yang jelas setelah Ramadan bulan yang mulia itu adalah bulan rojab kalau berarti di sini ngerti maksudnya begitu loh ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal karena bulan Rabiul Awal dilahirkannya baginda Nabi ya kan tergantung dari sisi mana kita menilainya kan gitu kan walayasihu dan tidak sah fihi di dalam syair tadi apa ayatamanna bahwasanya berangan-angan siapa asyair iddata sahrin pada hitungannya bulan kulihi ya semuanya sahrin rojab itu rojab kenapa li anna sahro al wahid la yakunu ba'du rojab li anna sahro karena sebenarnya bulan al wahidah yang satu la yakunu itu tidak ada apa ba'du sebagian asahr rojab itu rojab wa ba'du dan ada apa sebagiannya sahr wa'ira rojab bin atau rojabah itu bulan rojab jadi itu loh perselisihan kan tadi dalam syair ya laita iddata haulin nah Imam Ibnu Malik kan digantikan lafad haulin diganti dengan sahrin kalau haulin kan setahun berarti maksudnya
Nah, kalaupun diganti setahun gue nggak benar, diganti khaul, diganti dengan sarin gue nggak benar. Masa sebulan itu ada separuhnya Rejab, separuhnya bukan Rejab. Berarti maksudnya nyambung nggak? Itu maksudnya tetap salah, Wono. Kata ayat amanah sehingga berkeinginan siapa syair ayyakuna pada bahwasanya ada apa syair kullahu ya semuanya syair rojab itu rojab intaha telah rambung apa kaulu kaulu siapa tadi? Kaulul Azhari udah dikit lagi biar hak ya selesai buat tauhid kola al-isomiu berpendapat siapa al-isomi wakota zemana ta'biruhu di rojabah munawanan anahu munsarifun wahuwa al-zahir itla yadharu fi sifat alamiyah wakota zemana dan betul-betul telah menyimpan apa ta'biruhu ucapannya syair di rojabah yaitu lafad rojab munawanan khali ditanggini innau sesungguhnya rojab munawanul munsharifun itu yang munsharif apa munsharif? Ya menerima tanwin karena sorof itu kan tanwin wawah dan bermula ini pendapat abdohir itu pendapat yang dohir itlayat haru karena tidak nampak fihi di dalam abdohir apa siwal alamiyati selain nama. Ya kan rojab cuma nama doang, makanya rojab itu munsharif. Kan isim huruf munsharif kan harus ada dua mane. Berarti kan? Nah kalau rojab kan cuma satu mane. Kan gak bisa, kan cuma alamiah nama. Nama bulan, namanya bulan rojab. Sementara huruf munsharif, isim itu huruf munsharif. Apabila fihi illatani au illatun takumu makomal illataini kan gitu. Nah yang bisa menempati satu ilat yang bisa menempati illatani cuman muntahal jumuh sama ta'nis alif ta'nis ngerti? Tak ta'nis saya gak bisa alif ta'nis tuh kalau tak ta'nis tetap harus ada makanya sholatun itu masih sholatun beda kalau Fatimah karena sholat gak nama. Beda kalau Fatimah kan dibuat nama Fatimah ta zakatun zakatun mutmainnatun ngerti? Karena yang nyambung kan nih? Ya berubah wabidhanika dan karena inilah yang harus fihi sifat alamiah rojab munsharif karena gak nampak manik munsharif kecuali alamiah toh. Nah kalau alamiah toh kan enggak bisa. Kan itu kan. Siapa ba'dzul a'immati sebagian para imam. A'immah yang takdirnya imam. Afilah, ingat ingat. Seperti to'amun a'immah. Itu kok a'immah asalnya a'immah. Ngerti? Dirubah. Dirubah. Walah lakin jazama dan tetapinya mantap dalam pendapat siapa al-allamatu al-allama orang yang sangat alim At-Taftazani yaitu Imam At-Taftazani bi'annahu dengan sesungguhnya rojab loh itu loh jadi kan tetap aja perselisihan pendapat ghairu munsharifin itu ghairu munsharif menurut Imam At-Taftazani rojab itu ghairu munsharif apa makna munsharifnya lil alamiyati karena nama wal adli dan adl anil rojabi dari bulan rojab ka amsi seperti lafad amsi fi lughatiman dalam logatnya orang mana yang menegah siapa man hu pada amfi minasorfi dari torok tanwin wa'ana haza dan atas ini penjelasan fasorfuhu maka bermula menanwini rojab
kan lagi naur sapa hu angkila za rojaku ya laita ita ta kaulin gulau rojaku ya kan rojaku maksudnya kan mun sore bari. Nah, kenapa kau ditanwi ini? Padahal menurut Imam Ataf Fazani itu adalah isim gerumun soalnya alasannya lidaruroti karena darurat yang sakit. Karena kalau kalian ya laita ita ta kaulin gulau rojaku itu apa enggak sempurna sahih rojabu begitu loh kan rojabu kalau menurut Imam At-Taftazani diingat-ingat nih kan isim gharum sore kok ditanwini oh karena daruratnya sair lah sair itu menghalalkan segala cara isim gharum sore kok jadi disorokin ditanwini itu maksudnya oke. Intaha telah rambung apa kau usaha barusan. Fadzulah imma. Wakat yufraku bainahu wa baina amsi. Wakat yufraku dan terkadang dipilah, dipisah, dibedakan namanya. Wakat yufraku dan terkadang kalau enggak ya, wakat yufarraku dan terkadang dipisahkan. Apa bainahu antara rojab wa baina amsi dan antara amsi kadang ada yang berpendapat begitu kalau rojab pun munsharif kalau amsi ghairu munsharif bisa pendapat lagi bi anna dzalika sumi'a fihi man usharfi bi anna dzalika dengan sesungguhnya itu antara rojab dan amsi sumia itu didengar fi dalam dalik apa man usor fi mencegah tanwin jadi rojab wairu munsharif kemudian amsi juga wairu munsharif wafi dan itu dalam dalik dalik itu isinya ada dua tadi rojab sama amsi al alamiyah itu bermula alamiyah nama idhuwa karena bermula amsi ismun itu nama lil yaumi terhadap hari alladzi yaitu yaum qabla yaumika sebelum harimu amsi ini menurut penjelasannya amsi itu kan maknanya kemarin kalau kemarin itu kan hari sebelum hari sekarang ini itu loh maksudnya ya kan ismun lil yaumi alladzi qabla yaumika bikhilafi hadza berbeda dengan ini apa ini apa rojab akan bahasa amsi sama rojab kan bikhilafi fa innahu maka sesungguhnya hadza itu rojab lam yusma' itu tidak didengar fi asy'aril arabi dalam syair-syair orang Arab apa yang lam yusma man usarfi mencegah menanggungi rojab wa bi annahu dan dengan sesungguhnya rojab yustamalu itu dipergunakan apa rojab nadhiratan khali rupa isim nadhira fa in urida bihi muayyanun maka jika dipergunakan bihi dengan rojab muayyarun apa yang bulan yang ditentukan wakodarna dan mengira-ngirakan siapa kami fi di dalam muayyan al ajla pada ajl imtana'a maka tercegah terima tercegah dari tanwin apa rojab ya intinya rojab itu khilaf menurut mayoritas jamaah jamaatun nuha itu mengatakan munsharif yang mengatakan ghairu munsharif siapa tadi? Imam At-Taftazani. Oke. Okay? Udah gitu. Lababul Badariyah udah. Nah, udah lain pembahasan lah, entar lanjut habis maghrib padahal waktunya masih panjang nih. Kelanjutan. Ya udah dah. Masuk maksudnya ya. Kan pada bubar. Kalau yang tiap-tiap yang gede dulu ya,
membuang sampahnya. Oke, Vin, siapa? Tuh, udahlah, nanti babak, apa bak, batal, oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa Bifadil Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.